Menjelang malam pergantian tahun, kepolisian daerah Jawa Barat memusnahkan ribuan botol minuman keras dan juga narkotika. Hasil razia miras dalam rangka cipta kondisi Lodaya, maksud kami operasi Pekat Lodaya 2019. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan yakni mencapai 20 ribu lebih botol miras, 13 kg sabu, dan juga sekitar 13 kg sabu dan juga 106 kg ganja serta ribuan pil ekstasi. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriyadi memimpin pemusnahan ribuan botol minuman keras dan narkotika jenis sabu, ganja dan ekstasi hasil razia miras dalam rangka cipta kondisi dan operasi Pekat Lodaya tahun 2019 di Mapolda Jawa Barat Senin siang. Ribuan botol minuman beralkohol berbagai merek ini disita dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Barang haram tersebut diedarkan di sekitar Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, dan sejumlah daerah lainnya di Jawa Barat. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan mencapai 20 ribu lebih botol minuman keras, 13 kilo sabu, serta 106 kg ganja kering. Pemusnahan minuman keras ini dilakukan dengan cara dilindas dengan alat berat, sedangkan pemusnahan narkoba dilakukan dengan cara dilarutkan dengan bahan kimia. Kita akan memusnahkan barang bukti berupa narkoba dan miras yang dimusnahkan hari ini, narkotika jenis sabu sebanyak 13 ribu gram atau 13 kilo, tambah 4 kilo dari BNP. Narkotika ganja sebanyak 106 ribu gram atau 106 kilo, ditambah dari BNP 50 kilogram. Pemusnahan barang bukti dilakukan guna menekan angka kriminalitas dan pengguna miras serta narkotika, terutama saat malam pergantian tahun. Operasi minuman keras dan barang-barang terlarang ini akan terus dilakukan petugas hingga malam tahun baru nanti. Pemusnahan dihadiri oleh sejumlah pimpinan instansi terkait seperti Kepala Bepom Jawa Barat, BNN Jawa Barat, dan tokoh masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.